Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Palang Buta Vlog. Okey, kali ni aku berenam nak masuk ke Puncak Alam Fasa 3, terus ke Ijuk dan ke Tasik Puteri. Alright, jom kita trail sambil-sambil menikmati alam. Bismillahirrahmanirrahim, let's go. Okey, ni laluan biasa Puncak Alam Fasa 3. Ni kamera daripada Kamil, sebab kamera aku kat sini tak capture, aku pun tak tahu kenapa. GoPro aku buat hal lagi. Ni aku pakai Ikan H6S. Alright. Walau apa pun, jom enjoy trail ni. Nampaknya kami tak tahan kena batu, jadi dia pakai Google sebab duduk belakang biasa lah. Yang depan ni semua tu 5O, walaupun tinggian tapi batu boleh tahan. Jom ke climbing. Thank you.
Okay, sebenarnya kita orang rehat dulu kat sini. Sambil-sambil minum kena pokok sebatang dulu. Sekarang kita meneruskan perjalanan. Sekarang ini kamera aku. Okey, aku berpasan aku punya kamera dia tak capture dalam sawit Pasar 3 tu. Tapi tak apa, jom. Kita layan sampai ke Tasik Puteri.
lah, tak boleh lalu lah. Dia dah korek lah kat longkang. Nak pergi dulu? Ha? Sini boleh? Ha, dia dah korek kat tepi tu pula. Ha? Okay, first rider try Halim. Jadi dia try terus lepas lah. Aku radio pun tak dapat. Aku jatuh kat situ sebenarnya, kat dalam longkang. Jom tengok Halim. Yes. Itu macam. Okay, review daripada kamera Kamil. Tu Alim dah lepas. Okay, depan ni Wak Din. Angkat tangan. Surrender terus. Mungkin okay, tak confident. Aku sebenarnya tak confident lah, tapi aku tercelepuk jatuh ke bawah. Ni Kamil try. Kedua ni lepas. Yang hari Khamis tadi yang tak lepas, kali ni lepas. Okey, mantap. Okay, tu yang dalam longkang tu motor aku. Ni Alim bawa keluar. Sebenarnya aku tak lepas kat situ. Tersangkut. Tak cukup pump naik atas. Okay, yang lain kita tarik je lah naik. Untuk langkah-langkah keselamatan. Ini Izzuddin WR-135. Alright, mantap, lepas. Buat dalam tu, tengok tadi. Ini makin dalam ni. Thank you.
Okey, depan ada satu lagi obstacle. Tu kena naik pipe besar tu. Okey. Semua okey sebenarnya. Tak ada apa. Jadi yang depan sekali tu aku naik. Kemudian belakang ni last sekali Kamil. Semua lepas. Alhamdulillah. Semua mantap. Okay, semua dah selamat. Dua obstacle ni. Sebenarnya obstacle ni tak ada susah. Cuma kita kalau tak yakin, macam aku dulu tak yakin, memang jatuh dan longkang. Tapi tak apa, tak ada apa, cedera tak ada apa. Depan ni dah keluar ke Tasik Puteri. Kita minum dulu. Lepas tu kita sambung balik. Balik ke Puncak Alam Pasal 3 dulu.
tapi ikut laluan lain. Alright, jom tengok keseluruhan part yang kedua. Okay, terima kasih sahabat-sahabat telah menonton, yang telah support. Jumpa di part seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.